Pada kesempatan ini akan kami laporkan Bapak Ibu kepada Bapak Bupati. Yang pertama, dasar penyelenggaraan Hari Koperasi ke-73 2020 ini, satu, rencana kerja Dekopinda tahun 2020. Yang kedua, himbauan Ketua Dekopin yang baru melalui media elektronik, bahkan beliau menyampaikan ya tema dari Harkop ke-73 tahun 2020 ini adalah yang dari pusat, mewujudkan ekonomi rakyat yang berdaulat bersama koperasi yang kuat dan anggota yang sehat. Ini cita-citanya Dekopin pusat. Kemudian kita Dekopinda dengan Dinas Koperasi dan UM mitra kami juga merumuskan tema lokal yang berbunyi Koperasi Tulung Agung Peduli COVID-19 dalam upaya mewujudkan koperasi yang tangguh. Bapak Bupati, itu tema. Kemudian tujuannya adalah mengingat kembali sejarah berdirinya koperasi. Yang kedua, memupuk rasa kesatuan dan persatuan para anggota gerakan. Yang ketiga, wujud kepedulian gerakan koperasi terhadap pandemi COVID-19. Anggaran kegiatan ini sifatnya mandiri, gotong royong seluruh gerakan. Ya, oleh karena itu, dengan gotong royong inilah muncul efisiensi dan energi yang kuat, sehingga kegiatan seperti ini bisa dibiayai dengan tidak ada kekurangan, insya Allah. Kemudian undangan sekali lagi Bapak Bupati, yang kita undang pada pagi hari ini 125 dengan kapasitas yang di depan 18 personil, kemudian yang di belakang sisanya. Kemudian kegiatannya ada dua, upacara puncak hari ini seperti ini, yang nanti acaranya hanya laporan panitia sekaligus pengarahan dari Bapak Bupati. Dan yang kedua, pemberian bantuan sosial ya, kepada anggota koperasi yang kurang mampu. Pak Bupati, dari gotong royong seluruh gerakan di Tulungagung terkumpul 5.110 paket sembako, Pak Bupati. Ini adalah kontribusi gerakan yang ada di Tulungagung. Demikian Bapak laporan kami. Selanjutnya kami mohon Bapak Bupati untuk memberikan sambutan pengarahan bahkan pencerahan kepada gerakan. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini bangsa Indonesia termasuk di Kabupaten Tulungagung sedang menghadapi ujian tengah pandemi COVID, yang tentu saja dengan adanya penyebaran virus COVID-19 sangat berpengaruh terhadap dua hal. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Jadi tentu saja ini harus ditangani secara klinik kesehatan. Yang kedua adalah di bidang sosial ekonomi.
ekonomi sosial ini harus ditangani dengan secara regulasi ekonomi. Dengan adanya COVID yang tentu saja berbagai upaya ekonomi, baik itu yang dilakukan oleh satu perusahaan-perusahaan, satu perdagangan, satu kerjasama, baik antar daerah, antar negara, dan lain sebagainya, termasuk ekonomi kerakyatan, termasuk di dalamnya para pengusaha ikan, apakah budidaya ikan darat seperti pengusaha lele, pengusaha grameh, dan lain sebagainya mengalami sebuah stagnat. Karena apa? Dulu memang pasarnya sudah pada waktu COVID sedang melonjak, maka itu semua tidak bisa berlangsung regulasi sebagaimana biasa. Tetapi sekarang pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden, beliau sudah mengambil langkah, yaitu tetap ada masalah penanganan percepatan COVID, percepatan penanganan COVID, dan sekaligus pemulihan perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, ini yang tentu saja dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua ibarat dua mata sisi. Kalau nanti diterapkan betul-betul terhadap regulasi ekonomi, maka penyakit tidak bisa dikendalikan COVID. Karena COVID-19 ini aturannya harus tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, pakai masker. Atau yang ketiga, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jadi sekarang saya lihat hari ini kan banyak kerumunan, tetapi semua menjaga jarak. Kalau dulu pada waktu kami lihat senam itu, langsung yang selfie, gini-gini banyak. Sekarang enggak boleh. Oleh karena itulah, karena ini hari puncak peringatan Koperasi ke-73, maka itu kita lakukan. Koperasi ini memang kalau lihat definisi batasan koperasi adalah merupakan usaha secara bersama-sama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi tujuannya adalah untuk kepentingan anggota, untuk peningkatan kesejahteraan anggota, dan masyarakat sekitarnya. Dulu itu kalau saya diundang RAT Koperasi seneng. Jadi saya keliling mana-mana. Tapi sekarang setelah saya jadi bupati enggak ada yang undang. Undang RAT enggak ada. Diwakili oleh Pak Kepala Dinas Koperasi itu. RAT. Jadi di sini juga hadir. Kalau mengenai peringatan hari ulang tahun koperasi sudah tadi hebat disampaikan oleh Bapak Ketua di Kopinda, kemudian sudah disampaikan oleh protokolnya, hebat-hebat. Sekarang yang penting saya catat, tadi ada usulan menuju tempat lokasi ini jalannya rusak, mumpung ada Pak Bupati, terus Bapak Ketua DPRD, terus Ibu Ketua Komisi, terus ada Pak Sekda selalu Ketua TAPD. Ya aku sudah itu, ibarat gerembeng konteken itu ya tidak bisa ubah. Ya. Misalkan. Ya. Hanya saya kalau melihat itu mengenai usulan pengaspalan jalan supaya baik menuju sini. Sebenarnya kalau melihat kondisi jalannya ya memang sudah rusak. Yang kedua itu kalau nanti itu punya prediksi sini itu rame, yang saya pikirkan. Jalan itu pun enggak ada ya, masuk sono terus keluar mana itu. Ataupun dikepres, dilebarkan. Oh bisa nanti ya masuk. Kalau gitu satu arah aja nanti, satu arah. Ya nanti ya insya Allah memang ini pandemi COVID, artinya apa, sedang terjadi
refocusing dan realokasi anggaran sebagaimana Perpres nomor 11 tahun 2020 ini. Jadi nanti setelah disambati oleh Pak Ketua di Pak Dekopinda ini, saya juga mikir piye paling apik upaya apa agar itu bisa dipenuhi nanti demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afini amma wa yukafi'u masidah ya rab. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Mu'adhimi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada kesempatan ini ya Allah, kembali kami menengadahkan kedua belah telapak tangan kami sebagai tanda pintaku kepadamu. Curahkan kasih dan sayangmu kepada kami yang pada saat ini melaksanakan peringatan Hari Koperasi ke-73 tahun 2020 di Kabupaten Tulungagung. Ya Allah, ya Rabb, berkahilah acara kami sehingga bermanfaat untuk menambah pengetahuan, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan sebagai bekal dalam menjalankan tugas dan amanah yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Qawi, Tuhan yang maha menguatkan, kuatkanlah ikatan antar kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Eratkanlah tali silaturahmi antar kami agar saling merawat persaudaraan sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah, ya Hadi, wahai Tuhan yang maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, serta berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalankannya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, serta berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami makhluk yang tiada sempurna, tetapi kami ingin menjadi hamba yang mulia di matamu. Oleh karenanya, tumbuhkanlah diri kami sebagai pribadi yang jujur, pribadi yang berdisiplin tinggi, bijak dalam bersikap, sikap dalam bertindak, dan pribadi yang amanah. Karena kami yakin, ya Allah, dengan amanah akan mendatangkan ridhomu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai siang hari ini di mana kita baru melaksanakan peringatan puncak acara Hari Ulang Tahun Koperasi yang ke-73 di Kabupaten Tulungagung. Memang sengaja kita memilih tempat di sini sekaligus masih dalam masalah COVID-19 di Kabupaten Tulungagung, kita tetap memperhatikan puncak Hari Koperasi yang kita peringati dengan memperhatikan physical dan social distancing.
dan sekaligus karena kita juga menuju new era normal, sekaligus di mana mulai pemulihan ekonomi masyarakat kita tempatkan di tempat wisata Koperasi Jasa Tirta di Kecamatan Sendang ini. Iya, memilih Origreen. Origreen itu adalah merupakan satu tempat pariwisata yang cukup potensial. Hanya di sini perlu ditunjang dengan berbagai fasilitas. Yang pertama seperti masalah promosi ya, makanya dengan kita mengundang di sini dan teman-teman wartawan juga hadir di sini dengan satu harapan, ini juga ikut membantu ya mengenai promosi daripada Origreen, tempat wisata di Sendang ini. Yang kedua tentu saja karena kita sudah menuju pemulihan ekonomi masyarakat, yang tentu saja ini event ini sangat penting sekali karena masyarakat tahu khususnya, dan dari yang disampaikan baik dengan media medsos maupun dengan yang hadir secara langsung di sini, itu memang betul-betul akan mengetahui akan keindahan tempat wisata Origreen Jasa Tirta di Kecamatan Sendang ini. Terkait adanya banyaknya pengaruh COVID ini, apakah Koperasi juga melakukan yang serupa dengan pemerintah, misalkan relaksasi terhadap? Ya, jadi kita memang sudah ada satu edaran, kita memintakan ya, khususnya masalah relaksasi terhadap pinjaman ini, kita minta dispensasi kepada para pengguna jasa perbankan untuk memberikan sebuah kemudahan utamanya dalam angsuran. Termasuk koperasi ya? Iya, ya, termasuk koperasi juga. Upaya pemda dalam koperasi tangguh seperti apa? Kalau koperasi tangguh yang jelas bahwa koperasi itu betul-betul namanya tangguh ya, harus sehat ya, koperasi itu sehat, bisa memberikan peningkatan kesejahteraan pada warganya. Yang namanya koperasi itu adalah usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ketika kita adanya pandemik, diminta di mana warga kita banyak yang anggota koperasi, yang dulu bekerja di perusahaan, perusahaannya berhenti, yang dulu bekerja di sektor real, itu juga tidak laku karena pengaruh COVID-19, hendaknya koperasi dapat memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan bagi warganya. Peran daerah ya, mengadakan pembinaan langsung. Ya, jadi koperasi harus tetap diproteksi. Karena sejarahnya usia 73 tahun ya. Ini sejarah perjuangan bangsa yang sangat luar biasa, Bro. Jadi memang betul-betul diharapkan koperasi bisa memberikan satu peningkatan ya, kemudahan kepada warga masyarakat, utamanya warga masyarakat yang bawah, artinya bisa memberikan apakah itu pinjaman, apakah itu juga memberikan bantuan sembako sebagaimana yang kita lihat pada kali ini. Ya, jadi terima kasih. Jadi sebagaimana disampaikan, dari HUT Koperasi ke-73 untuk Kabupaten Tulungagung mengambil tema Koperasi Tulungagung Peduli COVID-19 dalam mewujudkan koperasi yang tangguh. Salah satu event di situ adalah pemberian bantuan sosial sebanyak 5.110 bansos kepada seluruh anggota koperasi, di mana koperasi kita itu ada 1.391 koperasi. Dari 1.931 itu modal sendiri yang terkumpul itu ada 341 miliar sekian. Terus sedangkan modal luar itu ada 415 miliar sekian. Sedangkan volume usaha ada 746 miliar sekian. Jadi terus SHU-nya yang siap yang sudah disalurkan itu ada 23 miliar sekian. Jadi itu trennya koperasi kita, sehingga secara nasional kita mengharapkan adanya suatu koperasi yang berkualitas, di mana koperasi yang berkualitas itu diidentifikasikan ada 3 variabel. Ada koperasi aktif yang bersertifikat, nantinya kita ada yang sudah sertifikat di Tulungagung ada 459. Kita harapkan di situ ada koperasi aktif juga, koperasi aktif ada 718. Terus yang kedua adanya volume penghasilan yang meningkat dari 704
10-6 miliar sekian, harapan kami 2020 ini bisa meningkat juga. Begitu juga menciptakan koperasi sehat, di mana koperasi sehat itu indikatornya kita ada permodalannya, aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, ada aspek manajemen, ada aspek efisiensi, ada aspek mandirian, ada aspek jati diri. Jadi itu untuk mewujudkan suatu koperasi yang sehat di Tulungagung. Iya Pak, bantuannya berupa apa Pak? Bantuannya sembako, di mana sembako ini variasi karena komposisi atau istilahnya apa? Masing-masing koperasi beda, sehingga ada variasi untuk sembakonya masing-masing koperasi, dan itu untuk anggota koperasi di masing-masing koperasi yang ada di Tulungagung. Jumlahnya berapa Pak bantuannya? Bantuannya 5.110. Iya. Harapan koperasi ke depan dengan melalui koperasi kita harapkan kebersamaan, persamaan dan gotong royong bisa ditumbuhkan. Kesempatan yang diberikan kami sebagai Ketua Dukuhpindah bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan berpengaruh dan juga tidak, karena selama ini koperasi di dalam proses perjalanannya di saat pandemi COVID-19 ini juga masih bisa memberikan pelayanan kepada anggota, bahkan utamanya yang simpan pinjam. Jadi tidak banyak berpengaruh, walaupun ada pengaruh tetapi tidak seberapa. Lebih-lebih Bapak Bupati sangat bijak tidak memberi surat kepada koperasi untuk memberi keringanan mencicil tanggungan atau hutang. Ini menurut kami sangat bagus sekali. Yang jelas bahwa seluruh kegiatan, terutama yang mengumpulkan orang banyak, kemudian kegiatan-kegiatan yang memungkinkan bisa orang bersentuhan dan sebagainya, ini seluruh kegiatan sudah diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Contoh pada hari ini, peringatan Hari Koperasi, kita ini dari gerakan cukup diwakili sekitar 100 personil. Dengan bapak-bapak dari tingkat kabupaten, Pak Bupati, Pak Sekda, Ketua DPRD, bahkan rawuh secara langsung kurang lebih 20 personil. Sehingga dengan kapasitas ruangan yang agak besar yang dimiliki oleh Koptan Jasa Tirta ini bisa diatur jarak 1 meter yang mendukung physical distancing itu. Ini memang jangka panjang. Kami dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, Bapak Dr. Slamet Sunarto, ini memandang bahwa di Origreen ini merupakan tempat wisata satu-satunya yang besar dan milik koperasi. Sehingga sesuai dengan tema koperasi peduli corona dalam rangka mewujudkan koperasi tangguh, ini sangat tepat sekali kalau di Origreen. Sehingga di Origreen ini merupakan koperasi yang memiliki usaha besar, dan pengertian tangguh itu ya usahanya besar dan kemudian menguntungkan masyarakat, dan walaupun situasi corona atau COVID-19 tetap bisa melayani kebutuhan anggota. Jadi bagusnya di situ, Origreen ini.